Satu, dua, tiga. Dato Siti Nurhaliza. Dato Siti Nurhaliza melabuhkan tirai 2016 dengan kejayaan besar pada Anugerah Industri Muzik AIM ke-22 apabila mengungguli 4 kategori daripada 7 pencalonan. Penyanyi nama satu tanah air itu menangi anugerah vokal terbaik dalam lagu wanita menerusi Menatap Dalam Mimpi. Beliau menangi kategori itu untuk kali ke-13. Lagu berkenaan turut dipilih sebagai pemenang susunan muzik terbaik dalam lagu. Dua lagi kategori yang dimenangi ialah lagu nasyid terbaik Mikras Cinta dan album terbaik Datuk Siti Nurhaliza Amplak. Siti juga mengungguli kategori baru penyanyi pilihan Malaysia yang menyaksikan pemenangnya diundi peminat. Saya nak ucapkan terima kasih kepada guru saya yang mengajar saya dalam studio sebelum ini, pencipta-pencipta lagu, producer, dan juga orang yang sentiasa bersama dengan saya dalam setiap konsert saya adalah Aubrey Sweet.